kok rame mas? Kereta, oh itu keretanya dewe lah kono. Jadi nanti saya kasih tahu. Jadi nanti saya kasih tahu bro cara-caranya untuk masuk kereta, beli kereta, apa tiket kereta itu seperti apa, jadwal-jadwal kereta itu di mana tempatnya, nanti tak kasih tahu ya beli tiketnya. Tapi kalau misalnya tiketnya itu nggak ada, ini jarak deket ya, kalau misalnya tiketnya itu tutup pasirnya itu, dia kita pakainya di ini, di dalam keretanya belinya. Kalau nggak online ya, kita lihat ini dia depan nih. Kita sedang menunggu. Boleh. Hai. Kita sedang menunggu bol, bro. Kita sedang menunggu jemputan. Itu dia jemputannya. Senang enggak ini? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę. Gdzie ty? Na dworzec. A, pociąg. Panu? Pociąg, tak? Tak, tak, na dworzec. Do autobusu. Autobus? Kita pulang dulu bro, kita pulang. Kau orang Indonesia kan? Emang harus kayak apa mas anu tuh? Pulang bro, pulang dodomo. A few moments later. Может быть? Да, окей. Хорошее. До свидания. До свидания. Dziękuję bardzo. Stasiun kono, stasiun. Stasiun kono. Terus apa bis kan jenenge? Terminal. Jadi ya inilah bro, udah nyampe bro. Di sebelah saya ini ada terminal. Karena tadi nggak tahu tempat stasiun apa namanya, lupa. Jadi udah ke terminal aja. Tuh, terminalnya di situ. Terminalnya. Besar sih terminalnya. Saya mau naik sepur. Jadi sepur di sini itu namanya pocong, bro. Awas, bro, jangan sampai keliru. Saya tahu cuma pocongnya doang, nama keretanya doang. Keretanya tuh pocong, tapi kalau stasiunnya nggak tahu apa. The word, tak apa, lupa saya. Ini dia, bro. Sepi, bro. Sepi. Padahal hari ini tuh hari libur, bro.
hari libur, tapi nggak tahu kenapa kok sepi ya di sini. Nggak rame kayak biasanya rame bro. Nah, stasiun sama terminal itu nggak jauh. Nah, di depan kita itu ada stasiun. Pokoknya semua ya, semua rata-rata itu nggak jauh dari stasiun. Oke nih mas. Nggak mandek kok. Berhenti dia. Di sini itu harus ini bro, patuhi peraturan. Di sini tuh nggak sembrono, nggak kayak di tempat kita kan sembrono. Ada cewek ngeliatin doang. Keren. Bocil-bocil. Jadi nanti saya kasih tau. Jadi nanti saya kasih tahu bro cara-caranya untuk masuk kereta, beli kereta, apa tiket kereta itu seperti apa. Jadwal-jadwal kereta itu di mana tempatnya nanti tak kasih tahu. Ya, beli tiketnya. Tapi kalau misalnya tiketnya itu nggak ada, ini jarak deket ya. Kalau misalnya tiketnya itu tutup, pasirnya itu dia kita pakainya di ini, di dalam keretanya belinya. Kalau nggak online. Ya kita lihat ini dia depan nih. Taksi standby di sini bro. Ini dia. Glosit, Geolosit. Jam 1:35. Wah, cek suwi. Masih 15 menit. Masih 15 menit lagi. Jadi kalau kalian mau beli ini tiket itu di sana ngantri. Beli tiket di sana. Kalau di atas itu apa namanya? Jadwal pemberangkatan dan jadwal datang ini datang. Banyak orang jualan di sini. Di depan sini kan ada jadwal bro. Saya mau ke Zari. Glosit lewat 40. Zilona sama Zelenia beda ya? Apa beda ya? Zelenia Gora Terandis. Zelenia. Eh, Glosit ke. Daska. Rosso. Wajib. 272 are in the rear section of the train. Please stand away from the platform edge. We apologize for the delay. Der verspätete Zug war der von Frankfurt an der Oder und Berlin besucht worden nach Schemmische Brücke über Kehan, Novogrod, Oside, Peron Pira, Peron 1. Peron 1. Zari. Jangan. Di sini adalah tempat jadwal pemberangkatan dan jadwal datang sama jadwal pemberangkatan. Eh mas, mas, mas Ali, saya numpak kai, numpak kai, Krakau. Lek arah Rono, dewe ning Sercin, lek arah rene Krakau. Tapi lek ning gerbong belakone beda meneh, kae. Oke. Ya dewe kae kretone dewe. Kretone iki lek ora ning belah kene, ning kono.
Ini dia, bro. Jadi, saya nggak beli tiket, bro. Saya mau beli tiketnya di ini, di dalam keretanya aja. Saya beli tiketnya. Soalnya tadi ngantri, malas ngantrinya, bro. Saya ini kan deket sih, nggak jauh. Ini keretanya, petugasnya. Panjang ya. Dzień dobry. Iya. Ini dia, bro. Ini tujuannya mau ke Krakow, bro. Ini. Enak ke Krakow. A few moments later. Ini dia, bro. Keretanya lumayan gede sih. Keretanya, bro. Tadi ini dia keretanya. Bebas, Mas. Lingkungan dia. Nggak mau teko, ya. Mas. Tadi saya tadi tanya gini, bro. Kalau mau nanya itu ke tugasnya itu kan. Tutai, Pocong, Zari. Itu tujuan alamat kamu. Tempatku kan Zari. Pocong nih kereta. Tutai ini. Pocong ini ke Zari. Itu, bro. Maksudnya, bro. Maksud saya. Kalau mereka sih nggak tahu. Ya, seperti inilah. Nanti saya belinya di tiketnya itu langsung sama petugas keretanya. Soalnya kan tempatku nggak jauh, bro. Dari apa namanya? Dari tempat apa? Dari sinilah. Nggak jauh. Cuma 1 jam perjalanan. Kalau misalnya perjalanannya itu jauh, lebih baik beli tiket ke kasir. Kalau enggak, kasir ke online aja, bro. Nanti kalian lihat tuh ada peron berapa. Kalau tempatku ini kan peron 1, gerbong berapa gitu, bro. Saya bukan ngajarin, bro. Saya cuma ngasih tahu aja. Yang belum tahu, yang udah tahu ya udah, nggak apa-apa. Lihat aja, nggak apa-apa ya. Aku ngomong karo petugas sing kae. Petugasnya di sana, bro. Petugasnya di sana. Tadi saya tanya sama dia. Jalan-jalan seperti inilah, bro. Untuk kalian yang belum berangkat ke sini ke Polandia, yang sabar ya, bro, ya. Banyak-banyak berdoa. Kalau udah nyampe sini, banyak-banyaklah berteman, bro. Jangan banyak-banyak bertingkah. Ya, ya, Mas, yo. Kalau banyak-banyak bertingkah, nggak ada teman, wah, susah kamu orang mau pergi kemana. Mau ngapain juga, nggak bisa kamu. Kalau tanpa senior tuh nggak ada. Nggak ada yang bisa, pokoknya. Susah, pokoknya. Karena di sini nggak semua orang itu bisa bahasa Inggris. Di sini juga harus pakai bahasa Polandianya sendiri, bro. Itulah pesan dari saya, bro, ya. Jangan lupa, bro, di like, di komen, dan di subscribe, ya. Tolong bantu, bro. Ini channel baru saya, bro, ya. Tolong dibantu. Siapa tahu ada gambaran-gambaran seperti apa sih di Polandia ini. Itu, bro. Namanya channel baru, orangnya pun malu-malu, bro. Saya punya pengalaman pahit di sini, bro. Dulu saya nggak tahu apa-apa, belum pernah kemana-mana. Padahal aku udah berapa bulan ya, sekitaran berapa bulan ya, nggak tahu lah berapa bulannya itu. Saya tuh pindah kerja, bro. Pindah kerja, disuruh agennya itu suruh berangkat sendiri, udah dibeliin tiket. Nggak taunya kan nggak tahu jalan, bro. Wah, parah pokoknya, bro, bro. Nggak jadi berangkat waktu itu, bro. Minta anter aku, minta diantar sama supirnya itu. Jadi bayar mahal dong jadinya. Ya nggak apa-apa lah, bro. Makanya itu kalau untuk yang baru-baru ini, banyak-banyaklah berteman, banyak-banyaklah main.
kalau liburan main kemana, keliling-keliling, jangan diem aja bro. Kalau lu diem aja di rumah apa di pabrik itu, ketika nanti kalian ngurus surat-surat kayak apalah kepentingan itu, susah pokoknya kalau nggak tahu jalan, parah pokoknya. Aku udah ngalamin bro, bingungnya alhamdulillah, apalagi kalau nggak ada teman. Untung masih punya teman dijemput. Kalau udah nggak punya teman, baru datang udah kebanyakan tingkah itu udah susah pokoknya. Wangel masih. Lihat. Itu petugasnya. Udah, kita lihat aja. Ini kualitas kereta di sini. Tak review. Ada tong sampah. Di bawah ada cesan, charger, apa lagi? Gak ada lagi sih, bro. Oke lah, sini aja. Zdanie drukować? Tak? Tak. Potwierdzenie, kopia. Nie rozumiemy. Czyli też nie wiedzieliśmy co chcemy, czy chcemy. Nie rozumiemy. Nic kompletnie, to jest bilet, ticket. Ini bro, seperti ini tiketnya. Kelihatan enggak?
masih 2. Kayak tadi bro, jadinya langsung. Tapi kalau jarak jauh saya nggak tahu bro. Kalau jarak dekat ya kayak gini. Ini punya aku 1 jam. Ya sekitaran 1 jam, 2 jam, 3 jam lah ini kereta jalurnya. Tapi kan tempatku turunnya di 1 jamnya. Aku di sini belum pinter bahasa, jadi ya apa adanya bro. Yang pinter tuh temanku itu, pinter dia. Dia masih mau menyerangnya. A few moments later. Akhirnya nyampe juga bro. Tas bawa ketinggalan. Oh ya siap. Akhirnya nyampe juga. Masih ketinggalan ya, Ra? Halo ya. Kurang mas. Kenal. Buan tuh lo. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Udah bro, nyampe sini aja bro perjalanan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rantau.